Contoh berikut ini, di sini ada 4 kelompok botol, di mana setiap kelompok ada 2 botol. Maka perkaliannya adalah 4 kali 2 sama dengan 8. 4 di sini adalah jumlah kelompoknya. Kelompoknya ada 4 dikali 2. 2 di sini adalah jumlah botol setiap kelompok. Yang kedua, di sini ada 3 kelompok pistol air, di mana satu kelompoknya terdiri dari 1 pistol air. Maka bentuk perkaliannya 3 dikali 1 sama dengan 3. Ingat ya anak-anak, yang ditulis pertama adalah banyaknya kelompok, lalu dikali isi setiap masing-masing kelompok. Di sini Miss Novi juga mempunyai contoh berikutnya. Di sini ada 2 keranjang yang berisi mangga, di mana masing-masing keranjang ada 4 buah mangga. Maka bentuk penjumlahannya adalah 4 ditambah 4 sama dengan 8. Maka bentuk perkaliannya adalah 2 dikali 4 sama dengan 8. Contoh berikutnya, ada 2 kelompok ikan. Satu kelompok ada 5 ikan. Jika ada 2 kelompok, maka bentuk penjumlahan berulangnya 5 ditambah 5 sama dengan 10. Bentuk perkaliannya 2 kali 5 sama dengan 10. Berikutnya, di sini ada 3 kelompok apel yang masing-masing isinya 5 apel. Jadi bentuk penjumlahan berulangnya yaitu 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. Jadi bentuk perkaliannya 3 dikali 5 sama dengan 15. Sampai di sini, apakah anak-anak sudah paham? Tugas yang pertama mengerjakan di buku tema 2 halaman 33 sampai 35. Yang kedua mengerjakan halaman 51. Nah, anak-anak di rumah juga bisa belajar perkalian melalui lagu berikut ini. Dikali 9 sama dengan 0. 0 dikali 8 sama dengan 0. Semua angka bila dikalikan dengan 0, jawabannya 0. 1 dikali 7 jawabannya ya 7. 1 dikali 6 jawabannya ya 6. Semua angka bila dikalikan dengan 1 tak akan berubah. 2 kali 5 itu artinya angka 5-nya ada 2. 5 tambah 5 sama dengan 10, itulah jawabnya. 3 dikali 4 itu artinya angka 4-nya dijumlahkan sebanyak 3. 4 tambah 4 tambah 4 berapa? 12 jawabnya. 4 dikali 2 itu artinya angka 2-nya ditumpahkan sebanyak 4. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, 8 jawabnya. 5 kali 8 berapa jawabnya? Buka 8 jari dan pasangkan.
Setiap pasang jari nilainya 10, maka jumlahnya 40. Untuk perkalian 6, 7, dan 8, perhatikan penomoran pada jari tangan kiri. 6, 7, 8, 9, 10. Jari tangan kanan, 6, 7, 8, 9, 10. 6 kali 8 bagaimana caranya? Jari kiri nomor 6, jari kanan 8. Jari yang terbuka silahkan dijumlahkan, yang tertutup dikalikan. 1 ditambah 3 itu hasilnya 4. 4 dikali 2 hasilnya 8. 40-an ditambah 8 satuan, 48. Perhatikan nomor jari berikutnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hitunglah 9 kali 6. Lipat jarimu yang nomor 6. Di sebelah kiri jari yang dilipat ada 5 jari. Di sebelah kanan jari yang dilipat ada 4 jari. Jadi 54. Semua angka bila dikalikan 10, tinggal tambahkan 0 di belakangnya. 10 dikali 3 berapa jawabnya? Tambahkan 0 di belakang angka 3. 30 jawabnya.